Melalui aplikasi MyProton, ia memudahkan anda untuk membuat tempahan bagi servis kereta Proton, menempah unit test drive, mencari lokasi unit jualan dan pusat servis Proton dan sebagainya. Jadi dalam video ini, kami nak berkongsi dengan anda cara untuk daftar akaun MyProton Official melalui aplikasinya. Pertama sekali, selepas anda muat turun dan buka aplikasi ini, pada laman log masuk, untuk mula mendaftar, tekan pada sign up. Seterusnya, isikan saja butiran yang diminta seperti nama, nombor kad pengenalan, email, nombor telefon dan kata laluan pada ruangan yang disediakan. Kemudian, tekan pada kotak tersebut sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat dari aplikasi ini. Sekiranya sudah selesai, tekan sign up. Kemudian, Proton akan menghantar satu email. Jadi, anda perlu pergi email tersebut. Dalam email ini, tekan pada butang verify untuk sahkan laman email anda. Akhir sekali, ia akan paparkan status pengaktifan akaun ini. Selepas ini, anda boleh menempah servis kenderaan dari pusat servis Proton berhampiran terus melalui aplikasi ini. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini. Nah, jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!